Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus tak lagi kabur. Wakil Presiden klub Pavel Nedved menegaskan kalau pria berdarah Portugal tersebut tak akan kemana-mana untuk musim 2021-2022. Setelah itu, klub Labuhan Ronaldo berikutnya akan kembali menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, kontrak peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut bersama Bianconeri hanya berlaku hingga pertengahan tahun 2022. Belum diketahui secara pasti apakah klub raksasa Serie A itu akan memperpanjang kontraknya atau tidak, sebab biaya untuk mempertahankan Ronaldo tidaklah murah. 2022, Ronaldo akan menginjak usia 37 tahun. Ronaldo akan kembali berlatih pada hari Senin dan dia bakalan bertahan bersama kami, tegas legenda Juventus tersebut ketika berbincang dengan Sky Sport Italia. Sebelum pertanyaan ini terlontar, masa depan Ronaldo di Juventus sempat membuat publik bertanya-tanya. Sebab ada banyak isu yang mengungkapkan kalau Juventus dan Ronaldo berencana mengakhiri kerjasama lebih cepat. Isu kepergian Ronaldo sendiri merebak sejak tersingkirnya Juventus dari pentas Liga Champions musim lalu. Rumornya semakin menguat saat Bianconeri nyaris gagal meraih tiket bermain di Liga Champions. Jadi itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian.